Bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol yang ada di bawah ya. Cinlok kedua, Natasha Wilona dengan Farel Bramasta. Asmara mereka mulai terajut kembali. Natasha Wilona kenal Farel sejak masih pacaran dengan Steve William. Saat itu, mereka terlibat proyek sinetron berjudul Raja Wali di RCTI. Lama tak jumpa, Natasha Wilona dan Farel Bramasta dipertemukan kembali lewat sinetron anak sekolah. Di sinetron itu Wilona berperan sebagai Cinta, sedangkan Farel bintang Aditya. Mereka mulai berkomunikasi hingga menjadi akrab, sering bertemu dan menghabiskan waktu bersama di lokasi syuting, membuat keduanya merasakan ada getaran cinta. Anak sekolahan tamat, Natasha Wilona dan Farel Bramasta kembali dipasangkan dalam sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta yang turut dibintangi Aliando Syarif, Brian Domani, dan Ersha Aurelia. Pantau di tabloid bintang.com di lokasi syuting Siapa Takut Jatuh Cinta di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Wilona dan Farel kerap pamer kemesraan di depan banyak orang, seolah dunia milik berdua. Padahal mereka selalu berkelit tiap kali ditanya status hubungannya. Farel Bramasta akhirnya go publik. Mereka mengaku sudah resmi pacaran. Sejak itu mereka tak malu-malu lagi memajang foto berdua di akun Instagram masing-masing. Aku sama Farel ketemu di 3 judul bareng, baru akhirnya bisa pacaran, kata Wilona di kanal YouTube Green. Sembari menambahkan, Farel melakukan PDKT ke dirinya lebih dari 1 tahun. Gaya pacaran mereka yang kerap mempertontonkan kemesraan yang lebih menjadi sorotan publik. Keduanya sama-sama tidak terlihat risi, namanya juga sedang dimabuk kasmaran. Jalinan cinta Wilona dan Farel hanya bertahan kurang dari 2 tahun. Mereka dikabarkan putus tengahan. Sejak itu sampai sekarang Wilona belum punya gandengan baru lagi. Sempat ia dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan pebulu tangkis Kevin Sanjaya, namun ternyata hanya kepentingan mengisi konten YouTube Wilona saja. Belakangan ia diisukan dengan seorang pria bernama Marsi. Keduanya terlihat bersama saat momen ulang tahun Wilona ke-22. Saling mengucapkan kata sayang di antara mereka menjadi momen yang menguatkan kabar ada cinta di antara mereka. Hanya saja, terkait statusnya dengan Kevin Marsi, Natasha Wilona belum buka suara sampai saat ini.